Mulai ya, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian bahasa Arab Kitab Mukhtarat Qawa'idil Lughah Al-Arabiyyah. Kita masuk pada pembahasan beberapa bab tiga, kalau tidak salah. Bab tiga tentang fi'il-fi'il ditinjau dari kaidah sharaf. Kita masuk pada pasal keempat. Puan, pasal yang ketiga. Halaman 43. Al-fasl al-thalis, pasal ketiga. Al-fi'lu bin nadhari ila zamanihi. Fi'il ditinjau dari waktu kejadiannya. Waktu di sini adalah telah, sedang, dan akan, perintah. Itu maksudnya. Kita baca fi'il ditinjau dari waktu terjadinya terbagi tiga. Al-fi'lul mudhari, al-fi'lul madi, dan fi'il amr. Pertama fi'il madi ialah fi'il mudhari. Fi'il madi ialah fi'il yang menunjukkan kejadian di waktu lampau dari waktu berbicara, artinya telah. Intinya fi'il madi pekerjaan yang telah terjadi, ya. Makanya kalau diartikan telah, artikannya ataka hadithul ghasyiyah, hal, apakah, ata ya'ti ityanan, artinya datang. Karena dia fi'il madi maka telah datang, artikannya. Hal ataka, apakah telah datang kepadamu, hadithul ghasyiyah, tentang hari kiamat. Ghasyiyah termasuk nama hari kiamat. Apakah telah datang kepadamu tentang kejadian hari kiamat? Jadi ata di situ, ata itu fi'il. Berikutnya zahaba Muhammadun ilal madrasah qabla as-sa'ati. Zahaba itu fi'il madhi. Zahaba fi'il madhi artinya telah pergi. Telah pergi Muhammad ila ke al-madrasah, sekolahan, qabla as-sa'ah, sebelum satu jam. Jadi ini pembicaraan tentang waktu telah terjadi dari bepergian. Kepergian Muhammad telah berlalu, telah pergi satu jam tadi. Jadi telah berlalu, telah lampau. Ini fi'il madhi namanya. Pembahasannya mudah, insyaAllah. B, fi'il mudhari', yang kejadian pada waktu berbicara atau sesudahnya. Sesudahnya. Mengartikannya sedang atau akan. Sedang biasanya. Jadi fi'il mudhari ini sedang terjadi, sedang berlangsung. Contohnya al-ana, sekarang. Tugadiru ta'iratu al-matara. Al-an, sekarang, meninggalkan. At-ta'iratu, pesawat. Al-matar, bandara. Jadi sekarang pesawat sedang meninggalkan bandara. Nah, jadi sedang terjadi karena bahasa di sini al-an, ada al-an. Jadi sini ngartikannya sedang. Terkadang fi'il mudhari bisa diartikan akan. Bisa juga al-an, sekarang ini, akan. Nah, itu.
sekarang ini pesawat akan meninggalkan bandara. Boleh juga. Dia akan terjadi dan akan. Istilahnya nih, fi'il mudhari'. Berikutnya contoh. Fayu'adzibuhu. Fayu'adzibuhu Allahul azab al-akbar. Maka Allah akan, di sini diartikan akan. Ini tidak cocok diartikan sedang, akan tapi akan. Jadi tergantung siap kalimatnya nanti mengartikan kapan kapan sedang atau kapan akan. Kalau di sini apa namanya? Diartikan akan. Ini ayat untuk siapa nih? Fayu'adzibuhu Allahul azab al-akbar. Maka Allah akan azab dia dengan azab yang sangat besar. Hah? Mengkafir atau Firaun? Dalam surat Al-Ghashiyah. Oh ya. Ini pembahasan dan orang-orang yang tawalla wa kafar illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul azab al-akbar. Orang-orang yang berpaling dan kufur, maka Allah akan, nah di situ, maka Allah akan azab dia dengan azab yang besar. Azab yang besar berarti ini akan di akhirat nanti. Sallallahu. Jadi sebagai syahidnya adalah yu'adzibu, itu ada fi'il yu'adzibu fi'il mudhari'. Kalau kita hafal ya. Fa itu sebagai apa namanya? Huruf dia. Nanti bisa bermakna fa sababiyah dia. Atau bisa juga apa namanya? Jawaban. Fa ini adalah sebagai huruf maka artinya. Bisa sebagai apa namanya jawaban syarat dari illa man tawalla wa kafar. Man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul azab al-akbar. Barang siapa yang berpaling dan kufur, maka Allah akan azab nanti di akhirat. Jadi jawaban dia fayu'adzibuhu. Tapi ini adalah fa ini sebagai huruf. Ya, fayu'adzibuhu Allahu syarat ya, bukan syarat ini. Karena tidak ada jazm. Huruf summa aja, summa aja nih. Fa di sini artinya summa. Li tartib biduni tarhi. Yang bahasa Arabnya kemudian ada dua bahasa, summa dengan fa. Kalau summa li tartib mat tarhi. Summa itu kemudian tapi ada jarak waktu. Kalau fa ini dia langsung ya, urutan tanpa selang waktu begitu. Akan ada pembahasan dalam pembahasan atop nanti. Di sini sepertinya adalah fa huruf atop ya. Ini jadi sebuah makna yang tersimpan bahwasanya orang-orang yang berpaling dan kufur kemudian Allah akan langsung jawab balasan tersebut, tidak akan ditunda-tunda nanti pada waktunya. Itu maksudnya ada urutan tapi tanpa selang waktu, agar orang-orang yang zalim berpaling takut bahwasanya tidak ada jeda sebentar untuk ditangguhkan, tidak langsung fa kemudian akan langsung diazab. Sallallahu alaihi wasallam. Ini pembahasan tentang fi'il mudhari' yang menunjukkan arti sedang terjadi atau akan terjadi. Berikutnya, fi'il amr. Fi'il amr perintah ialah fi'il yang menuntut pelaksanaan perintah setelah waktu pembicaraan. Fi'il amr perintah. Namun perintah maka diminta untuk dilakukan setelah diperintahkan. Ya enggak? Perintah itu adalah minta untuk dilakukan langsung setelah diperintahkan. Makanlah, pergilah. Jika tidak, maka marah orang yang memerintahkan. Karena untuk apa dia memerintahkan kalau ujung-ujungnya nanti ada selang waktu, ada atau tidak dilaksanakan langsung.
itu sebuah perintah. Makanya dalam Al-Quran, dalam nas-nas, dalam dalil-dalil kan banyak perintah. Itu tujuannya untuk selangsung dilakukan. Ini jadi bahasa Arab ini Masya Allah banyak pengambilan hukum. Terutama fil amr ini. Ada kaidah usulnya. Para ulama usul mengatakan, al-aslu fil amri lil wujub. Pada asalnya perintah itu untuk kewajiban. Dan dapat kita ambil sebuah kaidah lagi, sesuatu dihukumi ibadah kalau diperintahkan. Itu kaidah itu. Kalau diperintahkan ibadah. Itu kaidahnya. Tanpa kita menghafal hadis ayatnya mungkin kita tidak hafal, tapi ini Allah perintahkan tidak? Perintahkan berarti ibadah dia. Begitu. Jadi ciri sini saya sampaikan dalam kajian Selasa juga demikian bahwasanya ciri khas atau kaidah ibadah dikatakan ibadah kalau diperintahkan. Entah Allah dan entah Nabi memerintahkannya maka dia ibadah. Dan pada asal makna perintah untuk wajib. Kecuali ada dalil yang memalingkan dari perintah. Nah, kita sekarang misalnya menyuruh adik kita, anak kita misalnya berikan apa namanya? Pulpen. Kalau dia berleha-leha enggak langsung pergi, marah kita. Demikian. Allah Ta'ala murka pastinya. Kita diperintahkan untuk belajar, untuk sholat. Misalnya tadi tidak sholat kita. Nanti tunggu waktu tua. Murka Allah Azza wa Jal. Ketika Allah perintah kita sholat, aqimus sholat, langsung tegakkan sholat. Itu makna perintah ini, Masya Allah. Beda bagus ini, fil amr ini. Fil amr ini termasuk, di dua kalimat syarat yang kira Wa'ana Muhammad di Rasulullah. Karena menyara makna itu. Tuhan Tuhan Fima Amor ya? Saya juga. Ya, saya juga. Tuhan Fima Amor ya, betul. Jadi kita. Ada kata-kata Amor sih. Amor, Fima Amor ya. Tuhan Tuhan. Ya dimentaati apa yang Allah, apa yang Nabi perintahkan. Memang demikian, namanya perintah itu harus ditaati. Jadi ya, para ulama usul itu mengambil sebuah, atau membangun sebuah kaedah jadinya. Pada asal perintah untuk wajib. Kecuali ada dalil yang memalingkan dia, sunnah boleh misalnya. Dan juga kaidah juga diambil dari sini, pada asalnya perintah untuk segera dilakukan. Tuh. Segera dilakukan. Al-aslu fil amri lil faur. Pada asalnya perintah itu untuk disegerakan. Tidak boleh dilambatkan, diakhirkan. Ya seperti tadi yang kita gambarkan tadi, menyuruh anak kecil untuk beli pulpen lalu dia tidak langsung lakukan, kita marah. Demikian. Makanya perintah ini apa namanya? Sesuatu yang agung perintah itu untuk mengecek hati kita ini tunduk. Pada siapa hati kita tunduk? Makanya perintah ini betul-betul kita ikhlaskan, lakukan karena Allah Ta'ala. Salat, ibadah yang kita lakukan, Allah yang memerintahkannya. Jadi, dihadirkan Allah dalam perintah tersebut. Dan agung, perintah itu agung sekali. Lebih agung daripada larangan. Perintah itu lebih agung daripada larangan. Iblis diperintahkan untuk sujud, tidak mau. Ancamannya keras sekali, laknat. Coba Adam. Dilarang dia lakukan karena mungkin hawa nafsu dan juga terbawa oleh apa namanya lingkungan dia salah, tapi Allah maafkan. Demikian. Jadi seorang sebelum melakukan larangan itu dia harus perhatikan perintah dulu, karena kalau dia lakukan perintah insya Allah selamat dari larangan. Orang diperintahkan untuk sholat maka dia selamat dari larangan. Karena kita dilarang untuk tidak sholat. Itu dia. Makanya besar perintah itu. Ini fil amr dia. Namanya fil amr dalam istilah nahunya. Bahasa Arab. Kita langsung baca apa namanya. Contoh. Ihtarim walidayka. Hormatilah kedua orang tuamu. Ihtarim. Perintah. Hormatilah. Ada kata lahnya. Pergilah. Makanlah. Sholatlah. Bersedekahlah. Berzikirlah misalnya. Berpuasalah ini kan. Jadi dapat kita ambil faedah dalam ilmu nahwu ini,
surah fil amr ini, setiap perintah maka ibadah. Gitu. Makanya kadang ibadah-ibadah yang mungkin tidak dapat dipahami kecuali orang-orang yang belajar. Seperti ibadah hati, bertawakal, takut sama Allah, tawakal sama Allah, berharap pada Allah. Ibadah yang mulia. Orang-orang mungkin orang awam tak kenal pengajian, apa itu mengharap, apa tidak terlalu apa namanya dipahami mendalam. Dia hanya cuma respon aja manusia, berharap, berharap begitu. Tapi kalau kita seorang yang belajar, berharap kepada Allah, bertemu dengan Allah Ta'ala di akhirat, berharap, ibadah. Karena kenapa dikatakan ibadah? Karena diperintahkan untuk berharap, untuk bertawakal, bertawakal ala Allah, kan? Diperintahkan ibadah mulia sih. Orang awam tahunya ibadah itu ya sholat, mengaji, yang nampak-nampak aja. Sedekah. Udah lebih mulia ibadah hati ini. Orang bertawakal, takut, serahkan diri kepada Allah, berharap. Karena namanya hati ya, jadi hati memang dia langsung memancar ke Allah Ta'ala hati itu. Kapan dia ada rasa, misalnya mengharap, langsung ke Allah Ta'ala. Kalau orang yang tauhidnya benar, jadi dekat sekali hubungannya. Kalau ibadah hati itu. Kalau sholat, ibadah nampak-nampak ini, ya dalam apa namanya singkat mata kita melihatnya, masya Allah ibadah mulia. Tapi hati kita kadang kesana kesini. Nah, ulama mengatakan lebih mulia ibadah hati daripada ibadah nampak. Semua mulia kan, tapi kita hendak perbaiki hati sebelum yang nampak. Kita lanjut ke pembahasan bab yang ke setelahnya ya, karena pembahasannya mudah itu ringan. Kita langsung ke bagian pasal keempat. Halaman 45. Al-fasl ar-rabi, pasal keempat. Al-fi'lu bin-nadhri ila ma'mulihi. Fi'il ditinjau dari objeknya. Ini objek ini yang dikenai pekerjaan. Kayak makan, apa yang dimakan? Nasi, jajan dan seterusnya. Fi'il ditinjau ma'mul, objeknya, atau dalam istilah nahwunya adalah maf'ulun bih istilahnya. Maf'ulun bihnya ada enggak gitu loh. Fi'il ditinjau dari ma'mulnya, objeknya terbagi dua. Al-fi'lul lazim tadi. Ini pembahasannya sekarang. Lazim muta'addi di sini tepatnya. Yang kemarin kita berikan faedah wazan af'ala, wazan fa'ala, wazan fa'ala menjadikan fi'il lazim menjadi muta'addi. Ini pembahasannya, ini muta'addi dan lazim. Kita baca sekarang. Fi'il lazim. Apa itu fi'il lazim? Ialah fi'il yang tidak membutuhkan objek. Lazim istilahnya, hafalkan aja ini karena istilah nahwu. Tidak butuh objek, tidak butuh orang ketiga, tidak butuh yang dikenai pekerjaan itu bahasa kita objek ya, salah dipahami. Contoh qama zaidun, telah berdiri zaid. Berarti qama ini yang dikatakan fi'il lazim. Artinya dengan kata ini sempurna percakapan qama zaid, zaid telah berdiri, tidak perlu lagi ditanyakan kenapa. Beda kalau Muhammad membeli. Orang bertanya, apa yang dibeli? Muhammad makan. Bertanya lagi, apa yang dimakan? Itu yang tadi. Kalau lazim, enggak.
istilahnya tidak butuh objek, tidak butuh yang dikenai pekerjaan. Qama Zaid, qama pekerjaan berdiri. Dia butuh pelaku saja. Lazim butuh pelaku saja. Qama Zaidun, Zaid telah berdiri. Hadara Amrun, telah hadir Amr. Hadara termasuk fi'il yang lazim. Jadi kalau kita hafal kosakata, kita akan banyak tahu nanti fi'il lazim dan mutaaddi. Tapi yang jelas paling banyak kata kerja yang mutaaddi, butuh objek. Ada beberapa kata yang lazim seperti ini, koma, hadara, jalasa juga. Jalasa rojulu, telah duduk laki-laki. Berarti jalasa ini fi'il yang lazim, tidak butuh objek. Kalau ingin ditulis faedahnya atau ciri-ciri dia sebagai fi'il lazim, boleh dikasih faedah. Ciri-ciri fi'il lazim, ada huruf setelahnya, ada huruf setelahnya. Seperti kayak jalasa rojulu, telah duduk laki-laki. Ada ala nanti, jalasa rojulu ala al-kursi, laki-laki telah duduk di atas kursi. Jalasa jalasa rajul, ini sudah sempurna kata-katanya. Ini yang fi'il lazim, telah duduk laki-laki, sempurna sudah. Tadi yang kita bilang faedahnya, untuk mengetahui fi'il ini lazim, ada sebuah tanda. Kalau ingin dikasih tanda, yaitu ada huruf setelahnya. Ada huruf. Ada satu pasti di atas. Duduk di atas, di atas apa? Kursi misalnya.
atau di atas tikar, di atas batu. Jadi ini jelas ada hurufnya, maka ini lazim. Cara mengetahuinya. Kalau mutaadin tidak ada pakai huruf dia. Ada orang mengatakan panjang lebar juga dibahas. Semua fi'il itu mutaadin, tidak ada yang lazim. Cuman bedanya, kalau yang lazim seperti yang kita bahas sekarang ini, dia mutaadin dengan huruf, bilangnya ini huruf. Makanya menjadilah dia sebagai tanda lazim. Kita lebih mudah kita pahami, kita bagi dua saja. Lazim mutaadin supaya berlawanan. Nah ini kalau berlawanan enak kita menghafalnya. Kalau lazim butuh, tidak butuh objek, berarti sebaliknya mutaadin butuh objek. Jadi jangan sampai lupa salah satu definisi. Mabni dengan mu'rab. Jangan lupa salah satunya tuh. Kalau lupa dua-duanya ya repot sudah. Bingung kita. Kalau lawannya mabni, mu'rab. Mabni itu mabni tetap harakat akhirnya. Oh berarti mu'rab lawan katanya. Berubah. Nah gitu. Mu'annas, muzakkar, berlawanan. Kita kalau ingat muzakkar, laki-laki lawannya mu'annas, perempuan. Coba dua-duanya dilupain. Mu'annas, muzakkar, betul lagi kita meraja lagi. Baca lagi kitabnya. Tapi itu dia ciri atau cara. Qama Zaidun misalnya, ini dari mana kita tahu dia akan ada huruf? Qama Zaidun. Qama Zaidun. Telah berdiri Zaid. Ini bisa di huruf juga sekarang. Qama Zaidun fil bait misalnya, fi fil bait. Qama Zaidun fil mal'ab, di lapangan tuh. Zaid berdiri di lapangan. Ada huruf memang dia. Ini ciri lazim. Ciri mengetahui lazim. Sajadah? Ala. Karena namanya duduk pasti ala. Kalau hadara misalnya Amr hadir di, berarti di fi berarti. Di mana hadirnya? Fil masjid. Hadara amrun fil masjid fil madrasah. Kan begitu. Mau enggak mau kalau disambungkan kata-katanya. Mau enggak mau harus disambungkan kata-katanya dengan huruf. Kalau tidak ya sampai sini aja enggak apa-apa. Hadara. Cuma kayak dalam penulisan nanti stop pasti ada huruf di setelahnya. Iya, kalau memang membutuhkan ditampilkan. Kan namanya orang berdiri di mana berdirinya gitu. Yang jelas kata-kata berdiri misalnya di lapangan misalnya. Ini berdiri di lapangan, ini fil mal'ab, ini bukan objek di kena pekerjaan, bukan dia. Beda dengan makan nasi. Nasi itu yang dimakan, yang di objek, yang di kena pekerjaan. Jadi kalau ini enggak, makanya dia lazim namanya. Kita baca yang fi'il mutaaddi. Ialah fi'il yang membutuhkan objek. Berarti pekerjaan apa? Tergantung kalau makan, apa yang dimakan? Nasi. Minum, apa yang diminum? Itu dan seterusnya. Kita lihat. Fahimat talamidhu ad-darsa. Siswa memahami pelajaran. Kami ada yang dipahami, apa itu yang dipahami? Pelajaran. Jadi dalam kata kerjanya butuh siapa pelakunya dan apa lakukan, itu butuh. Makanya dalam fi'il akan masuk dalam tasrifan nanti, tasrifan istilahi, fi'il madi, mudhari, amr, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, yang fa'ilun maf'ulun, uf'ula, taf'ul maf'alun, itu kan ada fi'il madinya, kata kerja sedang, perintahnya, ada yang dikenai pekerjaan, tempatnya di mana, isi makan namanya, waktunya kapan, gitu. Karena pekerjaan tidak lepas dari yang namanya urutan yang kita dalam tasrif. Tidak lepas. Isim zaman, isim tempat, isim makan, isim zaman, isim waktu. Misalnya kita belajar, sekarang ini belajar kita nih. Kata kerja enggak belajar? Kata kerja. Siapa yang belajar? Kita-kita. Apa yang dipelajari ini? Kita penharot. Di mana waktunya? Di masjid. Di mana tempatnya? Di masjid. Kapan waktunya? Pada asar. Begitu. Ya kan? Makanya nanti dalam ilmu tasrif itu fa'lan, fa'ilun, maf'ulun. Sekarang darasa, darasa yadrusu darsan atau dirasatan, darisun madrusun udru madrasun midrasun.
Dan kita sedang belajar berarti fi'il mudhari' yadrus. Berarti bahasa Arabnya daris. Yang dipelajari madrus ini kita mutarat. Madrasah, makanya ada istilah madrasah. Tempat belajar madrasah. Dari kata darasah, isim makan berarti. Masjid. Dari kata sajada yasjudu sujud dan sajidun. Masjudun usjud la tasjud masjidun mis. Ya, jadi kalau ada satu kasa kata kita hafal mutasrif. Sejatinya panjang pembahasan nahwu sharaf ini, makanya semua seluruhnya dipelajari. Cuman ada kaidahnya. Kita cuman hafal da jalasa, kita akan bisu ja julusan jali sama julusun dengan kaidah yang kita pelajari. Dia panjang dua, bisa diperas dengan kaidahnya. Kita berkembang sendiri. Itu mungkin maksudnya para ulama kalau orang yang belajar bahasa Arabnya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan demikian. Ibnu Taimiyah mengatakan barang siapa yang pandai bahasa Arab maka dia akan lebih pintar, ya, lebih jenius pikirannya dan juga benar. Para ulama kita bahasa Arabnya tinggi sehingga memahami hadis itu luar biasa mendalam, luar biasa. Kita mungkin lihat satu hadis ada yang dapetik. Mereka banyak. Karena ya kita baca itu da fahimat darsu fahimat talamizu ad-darsa. Jadi tadi fahima. Karena artinya memahami. Memahami. Bagaimana objeknya ad-darsa? Itu objek namanya. Karena dia yang di berikutnya qara'tu al-kitab. Aku membaca kitab yang dikenai pekerjaan itu al-kitab. Artinya qara'di butuh objek. Berarti qara' itu dia. Kalau koma tidak butuh, dia hanya itu saja cukup. Kalau Quran ini butuh kitab yang dibaca. Baca tidak ada kitab, tidak ada memakan, tidak ada makanan, ya kan? Ya kan? Itu dia pemahamannya ini. Kalau mutaadi ya, tidak mungkin bekerja memukul kalau tidak ada. Dan tidak mungkin orang memukul angin juga. Jadinya pasti ada sasarannya namanya dikira pekerjaan. Akhaza Muhammad al-kursi itu ada yang diambil, kursi yang diambilnya. Masyaallah. Dua bab kita ambil hari ini cukup insyaallah. Kita akan baca sisa sedikit perlu pelan yang mabni dan ma'lum dan majhul. Karena juhul yang penting diperhatikan. Gampang insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.